Gimana sih cara buat dapetin Fruit Kitsune, fruit termahal yang ada di game Blox Fruit? Ya masa udah update 2 minggu, fruit barunya udah ganti tapi masih belum ngerasain Kitsune Fruit? Apa coba? So ya, langsung saja. Yang pertama, kalian tunggu stok di Mirage. Di minggu ini, Kitsune Fruit muncul 2 kali di Mirage Island. Yang kedua, kalian bisa ngelakuin Shipwreck. Kalian tuh bisa dapat fruit mythical bahkan kayak Mamot dan juga Kitsune cuy dari Shipwreck yang ini. Lalu yang ketiga, kalian bisa ngelakuin Hunting Kitsune Shrine, yang dimana ketika full moon kalian harus lurus ke Danger Zone level 6, nanti bakal ketemu pulau yang namanya Kitsune Island. Dari gacha di Kitsune Island ini kalian bisa dapetin fruit Kitsune cuy. Dan cara terakhir yang garanti dapat fruit Kitsune, yaitu kalian bisa beli Kitsune permanen di Faction Studio. Kalian juga bisa beli game pass dan juga bisa beli Robux, karena mungkin kalian lagi nyari tempat top up yang terpercaya dan juga murah. Silahkan cek link di deskripsi video ini.